bisa melihat kita, bisa ikut masalah. Oke, oke, oke. Tapi nggak bisa melihat kartunya ya. Jadi nanti biarin Mas Bagus lagi lihat kartunya. Oke, okay. Siap untuk berproses hari ini? Siap. Belum kesadaran banget deh. Siap untuk berproses hari ini? Siap. Gak usah lihat tangan kiri, itu yang ditanya anggaran ya. Oke. Gak apa-apa kamu di bawah juga, gak masalah. Kalau semua di atas gak apa-apa kamu di bawah juga. Kenapa kamu harus di atas? Karena kalau akan ada si jawabannya, gak saya aja yang ingin. Fine.
So apa itu mantan? Masalah dan masalah. Hanya ada dua tipe manusia, Pak Haji? Cara-cara. Hanya alasan. Kalau kita ngomongin dari psikologinya, itu di otak reptil, itu ya di amigdala, di limbik, itu akan ada 3 F ketika kita ada mantan. Fight, flight, freeze. Yang di Zoom, action. Action. Siapa bisa ngejelasin? Atau yang bisa mulai? Aku juga pola pikir, pola sikap, pola perilaku, action. Coba lagi. Pola pikir, pola sikap, pola perilaku, action. Pegang kartu Voice of Your pasangan. Dua orang.
selamat datang dan selamat untuk memegang kartu itu pertama kali. Jangan dipegang kartu. Dilihat kartunya. Denda apa yang paling menarik untuk Anda di kartu tersebut? Dan kenapa denda itu menarik untuk Anda? Dan kalau mau nambahin sesuatu atau tersebut, mau nambahin apa sih? Suka atau enggak suka sama kartunya? Kalau suka kenapa, enggak suka kenapa? Emosi, perasaan, ingatan apa yang muncul ketika melihat kartu tersebut? Berjalan baik ya, mau disyukuri kartu syukur Anda. Apa yang perlu Anda tambahin di dalamnya untuk menjadi pribadi yang lebih layak? Yang mudah boleh loh disimpan di bangkit mana ya? Sini deh, silakan yang mudah boleh. Satu aja kan? Itu buat yang lain. Ya udah nggak apa-apa. Oke, ambil lagi. Mau nulis oke, okay. Oke, okay. Yes take. One card. Kalau si kertas-kertas ini nanti dikumpulin aku kasih ke Mas Bambang, boleh gak? Boleh. Mas, buat kamu. Siapa? B siapa?
ya? Berbagikan kesyukurnya. Terus mau ngapain aja biar aku tambahkan biar jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih melayani. Tadi apa ya yang aku ceritain? Tadi apa ya yang aku nggak ceritain? Konsumsi buat diri aku sendiri. Ini oke. Ada yang kita bagikan, ada yang kita keep buat kita sendiri. Ada yang dapat mungkin insight dari kamu temannya juga. Kok kita saling berbagi? Berbagi itu apa? Sharing is caring. Siapa yang mau berbagi? And
kesadaran di kartu ikhlas Anda. Kalau kita bisa zoom in, kita bisa zoom out. Kira-kira apa tuh kalau kita berbesar, kita kecilin? Yang online sabar ya, ini ujian untuk Anda. Lihat di dalam apa di kartu itu yang paling menarik untuk Anda. Apa? Ulang. Ya, mau pulang.
8, 5, 10, 11. Growth mindset di business of service excellence. Nih, dengerin baik-baik. Gak ada di dunia ini lahir untuk kalah. Semua orang lahir untuk menang. Dan perbedaan paling terlihat adalah bagaimana seseorang itu memiliki keinginan untuk bermimpi, belajar, berubah, dan terus tumbuh dengan aksi nyata. Yuk, cintai diri Anda, be confidence, be the best of you to serve people with love. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Maka pakai hati. Coba senyum, gimana senyumnya? Ya, the only one who can judge us on liga. Enggak, cuman Allah. Nggak ada. Bahkan orang tua juga nggak boleh lo ngejudge anaknya. Be unique to be yourself. Timing is everything. Ini self-reminder ya. Do what you love now. Love what you do now. Make sure you always on time. There is no turning back in time. Tepuk tangan dong tadi 13.00 semuanya. Kalau hari ini adalah hari terakhir kamu hidup, kamu mau ngapain apa? If today is the last day of your life, what would you do next? Nah, itu aja. Di Instagram. Dan aku udah tahu sih gimana? Siap untuk berpikir positif? Siap. Siap untuk memberikan yang terbaik buat lima orang? Siap. Karena nanti di kebahagiaannya ada satu pertanyaan. Apa yang bisa Anda lakukan yang terbaru yang belum pernah Anda lakukan untuk di lima orang? Yang terbaik satu apa aja? Ini kan banyak ya orangnya. Satu orang lakukan satu orang belum pernah aja. Aku jarang senyum loh. Sesimpel itu. Aku jarang nyapa loh di WhatsApp. Prima udah ya tadi. Lebih dari standar ini ya. Undi-undian, peduli, melayani, memuaskan. Nih, kalau udah puas, bisnis, penghasilan, konsep, langsung aja itu. Gajiannya, pengen gaji. Udah, ambil juga gaji, tepuk tangan dong. Saya yakin yang saya dapatkan hari ini cukup luar biasa ya. Tahu arti yang saya baca dan ternyata banyak yang kedua sangat berarti buat saya. Terima kasih ya. Perkenalkan nama saya Irham, setelah bersama Paksa. Insight saya hari ini yang paling kena dengan saya sendiri, yang pertama tidak memikirkan orang lain, terus yang kedua ini berkaca pada diri sendiri aja. Terima kasih.
Nampak Barata. Insight yang saya dapatkan pelajaran yang di awal-awal tadi tentang pola pikir, pola sikap, sama ini pola perilaku, itu yang perlu saya pelajari terus. Terima kasih. Nama saya Jajang. Insight untuk hari ini belajar mulai dari diri sendiri dan tetap bersyukur. Terima kasih. Nama saya Eva, saya belajar support dan value, jadi saya bekerja untuk value, bukan untuk semua. Intinya semuanya adalah positivity from the heart. Terima kasih. Oke, selamat siang semua, saya Frank dari Makundo. Yang saya dapat dari pertemuan hari ini adalah saya lebih banyak bersyukur ya dengan apa yang bisa saya miliki sampai saat ini. Dan perlu lagi ya, oke Mbak Bukti, terima kasih. Nah, jadi ingetin, jangan lupa tanya Rafael ya. Dan pembagian. Selamat siang, nama saya Rio dari Swadia. Yang saya dapat hari ini mungkin cara kita untuk bersyukur dan juga tiga pola tadi, mulai dari pola pikir, pola tindak, dan pola sikap. Tadi puji, terus puji, terus bersyukur, ikhlas, bahagia, terus pola pikir, pola sikap seperti apa? Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Aidul dari tuan rumah. Ini apa kabar? Dari pertemuan kita hari ini ada dua poin yang melekat bisa saya ambil. Yang pertama adalah perbaiki sholat jika ingin memperbaiki kehidupan. Yang kedua, belajar gimana cara menggali value yang ada pada diri kita sendiri. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Budak dari Tropodong. Insight saya yang saya dapat dari training yang pertama, jangan baper saat dikritik. Terus yang seterusnya, insight saya dapat hari ini adalah bersyukur dan percaya diri dengan diri sendiri. Selamat siang, perkenalkan saya Wanto. Insight hari ini yang saya dapatkan adalah selalu ikhlas bersyukur dengan keadaan apapun itu yang sekarang ada saya. Dan selalu berusaha terima masukan, terbuka, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Selamat sore, Ted. Nama saya Isandi. Selama saya ini saya dapat insight kita harus khusyuk untuk menghadapi present, menghadapi hari ini. Kemudian tidak usah galau dengan masa lalu, tidak usah risau dengan masa depan. Tetap fokus untuk melakukan yang terbaik di saat ini. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya Spontan dari Hanus Sama Sekuritas. Yang saya dapat hari ini lebih mengingatkan saya untuk tetap selalu konsisten apa yang sudah baik, terus belajar apa yang baru. Jadi itu yang membuat saya susah ketika saya ingin konsisten. Terima kasih. Ya, thank you, Valentina, saya pribadi, Green. Dan saya adalah melayani Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Thank you buat teman-teman yang sudah semangat dari pagi sampai sore ini, gak ngantuk sama sekali. Dan apalagi ya? Ya bersyukur biar teman-teman semangat dan melakukan yang terbaik buat Mima Pak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih TKM. Sudah mau mampir di Mima Pak memberikan share ilmu-ilmunya di sini. Tentu saja saya berinspirasi. Paling gak berubah mindset. Dan yang saya dapetin bahwa kita melayani itu bisa apa aja dengan kita melayani Tuhan.
Terima kasih. Tell you what you want.